Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang terkandung sejuta keajaiban dan kebesaran Allah yang tidak terjangka pada pemikiran manusia biasa. Berdasarkan kepada peristiwa Isra Mi'raj, kita memperoleh pelbagai pengajaran berharga yang dapat dijadikan iktibar dan mengukuhkan lagi ketakwaan sebagai hamba Allah SWT. Alangkah ruginya jika kita tidak dapat mengambil pengajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini antaranya ialah, pertama, kesedihan dunia pengubahnya Allah. Setiap kesedihan dan kesusahan akan Allah berikan pertolongan dan hilangkan duka cita manusia. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi telah dilanda dengan pelbagai ujian dan musibah seperti kematian isteri baginda dan bapa saudaranya. Bahkan, baginda dicemuh dengan hebat dalam usaha dakwah, contohnya di Taif. Baginda telah dituju dengan batu dan dakwahnya langsung tidak diterima oleh penduduknya. Tahun itu adalah tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian, Allah perintahkan agar berlakunya Isra Mi'raj sebagai pengubat dan hadiah kepada baginda. Kita sebagai umat Islam agar sentiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, terutamanya ketika menghadapi kesulitan hidup. Serta jauhilah segala larangan Allah dan berterusanlah meningkatkan keimanan kepadanya agar menjadi hamba yang sentiasa disayangi oleh Allah. Kedua, kepentingan solat fardu adalah tentang solat lima waktu sehari semalam. Antara kewajipan mendirikan solat dengan mujizat Isra dan Mi'raj, terdapat hubungan begitu mendalam sehingga digelarkan solat itu sebagai Al-Mi'raj Al-Ruhi. Kewajipan solat melebihi kewajipan yang lain seperti puasa, zakat dan haji. Ini menunjukkan keistimewaan dan kelebihan solat berbanding ibadah-ibadah lain, dan solat juga amalan yang paling awal dihisab di akhirat kelak. Ketiga, menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Semasa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW dibawa meninjau keadaan di neraka, bagi dia juga melihat pelbagai bentuk penyiasaan seperti hukuman kepada pemakan riba, pezina, pengumpat yang suka memfitnah dan lain-lain lagi. Bagi dia juga ditunjukkan kepada satu kaum yang memecahkan sendiri kepala mereka dengan batu besar. Setelah pecah, ia kembali bertakwa seperti sedia kala. Ini memberikan iktibar supaya kita menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jika perbuatan itulah yang dilakukan, balasan seperti itulah yang bakal diterima kelak. Keempat, mengagungkan kebesaran Allah SWT. Suatu Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW akan keagungan dan keajaiban ciptaannya yang sememangnya tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Bagi dia dibawa ke sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha, syurga dan lain-lain lagi. Sesungguhnya Allah sentiasa mampu melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Sebagai hamba kerdil yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, kita wajib yakin dan percaya akan semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lima, amalan memberi salam. Assalamualaikum. Sepanjang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tidak pernah lupa mengucapkan salam kepada para rasul yang baginda temui. Ini memberi pengajaran kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Ini sebagai penghormatan dan untuk mengeratkan hubungan antara saudara sesama Islam. Isra Mi'raj merupakan mujizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk diikuti oleh umatnya. Banyak pengajaran yang terdapat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, terutamanya dalam melihat keistimewaan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wataala kepada Rasulullah SAW sebagai bukti kepada kita tentang ketinggian martabat baginda Rasulullah SAW. Kesimpulannya, Isra Mi'raj juga adalah ujian buat diri umat Islam bagi menguji tahap keyakinan dan keimanan tentang kesahihan berlakunya peristiwa itu. Peristiwa ini juga adalah perihal iman dan hati. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang dapat menghayati kemah dan mengambil pengajaran sebalik peristiwa agung ini.